aroma irama. Warsa dibentuk untuk kuat. Mari kita bersama-sama satu nada dan seirama menyatu dalam satu wadah dan aroma en soneta di seluruh negeri Nusantara. Fans of Roma and Soneta, Warsa dibentuk untuk kuat. Warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Forza! 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 Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillah ajmain. Puji dan syukur marilah kita hadiahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga pada siang yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka yaitu melaksanakan acara halal bil halal DPW Forsa Sumatera Utara sekaligus santunan anak yatim. Salawat dan salam tak lupa marilah kita hadiahkan karibahan junjungan alam Rasul pemimpin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang berhadir pada siang yang berbahagia ini mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat, di sini ada pendiri Forsa ya yang hadir di tengah-tengah kita. Di sini ada Mas Sutris Irama ya. Nanti kita kasih kesempatan untuk sambutannya. Juga ada Mas Jainal Irama, ini juga pengurus sekaligus juga salah satu pendiri Forsa dulu ya. Dan tak lupa juga ada mantan ketua DPW Forsa Sumatera Utara sebelum saya ya, yang terhormat Abang Daconet, yang alhamdulillah walaupun kondisi belum memungkinkan ya karena beliau baru sakit, tapi karena demi memenuhi undangan dari DPW Forsa Sumatera Utara alhamdulillah disempatkan hadir. Terima kasih Bang Conet ya. Alhamdulillah. Kemudian untuk seluruh pengurus DPW Forsa Sumatera, di sini ada Waka 1, ada Waka 2 ya. Ada bendahara Forsa, ada Bang Ferry. Yang tak lupa juga pembina Forsa Sumatera Utara, Bang Dr. Muhammad Rifai MPD dan Mas Katiman baru nampak topinya putih ya. Aduh. Ya, selamat datang ya. Dan seluruh jajaran pengurus DPW Forsa Sumatera Utara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Dan yang terhormat juga untuk Forsa DPC Persiapan yang alhamdulillah hadir juga pada siang atau sore hari ini dari Sergi, Bang Arju ya. Ya, udah kangen sebenarnya minta dikunjungi sana Bang Arju ya, biar segera terbentuk DPC Sergi ya. Kemudian ini yang ibu-ibu yang cantik-cantik ini dari Sekar Mira, Bu Yanti. Terima kasih sudah hadir ya.
masih ingat sama saya juga. Ya alhamdulillah, terima kasih sudah hadir. Dan yang tak lupa, ini anak-anak yatim kita yang setia menunggu ya sampai dengan acara selesai. Sabar ya nak ya, masih sabar ya, belum ngantuk kan? Ya ntar lagi acara selesai ya. Dan pastinya untuk seluruh hadirin yang hadir pada sore yang berbahagia ini, sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih. Acara halal bil halal ini dilaksanakan oleh DPP Forsa Sumatera Utara. Ini sebagai momentum kita untuk melaksanakan atau untuk mempererat silaturahmi kita sesama anggota DPP Forsa Sumatera Utara dan sesama umat lah ya, kalau kita bilang umat muslim semua, karena ini masih dalam suasana lebaran. Disinilah momentum kita untuk saling memaafkan, karena mungkin selama ini kita yang berhadir atau kita yang selama ini bergaul, terdapat tingkah laku kita yang mungkin menyinggung perasaan orang lain, menyinggung perasaan teman-teman kita. Nah, di momentum lebaran ini kita nantinya saling maaf memaafkan ya. Karena kata Bang Haji Roma Irama itu lidah itu sangat tajam, tajamnya lebih dari pedang. Bicaralah macam-macam asal jangan ngomongin orang. Karena dari omongan bisa menimbulkan salah paham. Karena dari omongan bisa menimbulkan keributan. Jadi kalau kita salah ngomong aja bisa menyakiti perasaan orang lain. Jadi kalau bisa lidah itu harus dijaga. Juga kalau kita sudah kumpul gini, jangan saling menceritakan aib sesama teman kita, karena itu sama juga dengan kita ghibah. Sesuai juga dengan syair dari Bang Haji. Bang Haji semuanya mengatakan ya, mengapa kau suka membukakan aib sesama? Kesana kemari kau cerita keburukannya, katanya. Semut yang di seberang lautan saja jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Oh, keterlaluan, kata Bang Haji seperti itu. Jadi di sini kita diminta, selain kita bisa menjaga lisan, juga kita jangan sampai lah menggibah sesama teman ya. Jadi harus bisa saling menjaga hati sesuai dengan tema kita ya. Karena tema kita adalah sucikan hati, kuatkan silaturahmi. Apabila kita bisa menjaga lidah, menjaga lisan, mudah-mudahan tidak ada teman atau sahabat kita yang merasa tersakiti. Insya Allah kita bisa bersatu, benar gak? Nah, sesuai juga dengan lagu Bang Haji Roma Irama ini, bersatulah. Katanya, janganlah kalian suka berpecah belah. Karena kalau berpecah belah itu laksana bui di atas lautan yang selalu diombang-ambingkan. Mas Warmo, iya, selamat datang untuk Mas Penasehat ya, Forsa Sumatera Utara, Mas Warmo. Nah, terus, hayu-hayu bersatu, bersatu padu, hayu-hayu dan seirama, hayu-hayu seiman sejalan, berpedoman pada Quran, mari galang persatuan. Berpedoman pada Quran, mari galang persatuan. Karena kalau kita bersatu, insya Allah kita kuat. Nah, itu tadi sedikit pengantar dari saya ya untuk acara HBH ini. Dan di sini juga saya atas nama DPW Forsa Sumatera Utara mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah melaksanakan acara ini dengan luar biasa ya kekompakannya. Karena acara dari kemarin persiapannya sampai jam berapa kemarin deh? 2 pagi. Jam 2 pagi, bayangkan ya, sambil nobar ya, pulang langsung nobar. Akhirnya tadi seharusnya jam 10, akhirnya agak lambat karena kesiangan Bu Yanti gara-gara nonton bola. Dan tadi malam kita begadang ini mempersiapkan ini semua gitu. Karena ini semuanya gak akan bisa kita laksanakan apabila kita gak bisa saling kerjasama dan gotong royong. Makanya kalau Bang Haji Roma Irama itu bilangnya rambate rata hayu, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, begitulah harusnya forsa bekerja, katanya. Dengan bekerja sama, yang susah jadi mudah, nah, begitulah seharusnya forsa bekerja, rambate rata hayu. Nah, jadi mungkin hanya itu yang bisa sampaikan. Dan sebelum saya akhiri, saya mintakan kepada
pendiri-pendiri Forsa dan mantan ketua Forsa, Bang Colet. Mas Sutrisno Irama, saya mohon ke depan. Mas Jainal sama Bang Colet, ayo ke depan dulu. Sebelum sambutan dari pembina ya. Ya bagaimanapun kita tetap menghargai jasa para pendiri ini, karena kalau enggak, karena mereka Forsa di DPW Sumatera Utara ini enggak akan berkibar. Berikan tepuk tangan yang gemuruh dong untuk para pendiri kita. Luar biasa ya. Kalau enggak karena Bang Conet ya, awal dulu kita ketemu di mana Bang Conet? Di Percet ya. Ya kafe itu ya, Percet ya. Percet ke mana sih itu? Lau Dendang, luar biasa. Jadi kita kasih kesempatan dulu yang mungkin mewakil dari pendiri atau nanti Bang Sernet untuk memberikan kata sambutannya deh. Ya, tapi di sini saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forsa, 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 semakin keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan halal bihalal ini, sehingga dengan ketiga ini kita ramukan menjadi sebuah catatan bersama di dalam organisasi Forsa ini untuk membuat Forsa ke depan lebih baik lagi, lebih maju lagi, dan lebih keren lagi. Saya pikir yang kami sampaikan namanya pembina, penasihat begitu Pak, cuma ngomong. Ini kalau diminta ngomong ya ngomong, kok nggak diminta ngomong diam aja. Itulah fungsinya pembina penasihat ini gitu. Jadi demikian, barangkali mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Nanti mungkin akan dikembangkan jauh lagi oleh Al-Ustaz yang akan menerjemahkan apa itu halal bihalal dalam sebuah organisasi. Nanti insya Allah Ustaz Tommy akan menyampaikan lebih jauh lagi. Kami hanya membuka sekedar untuk membuka kita bersama cakrawala berpikir kita di dalam organisasi. Demikian kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forsa, Forsa, Forsa. Warahmatullahi wabarakatuh. Visi dan misi Fans of Roma and Soneta Forsa Sumatera Utara. Visi terciptanya akhlak yang mulia dan ukhuwah Islamiyah antara Fans Soneta sebagai bentuk pengamalan lagu dan lirik karya Roma Irama dan Soneta sesuai dengan ajaran agama dan aturan perundangan yang berlaku. Misi 1, mendukung Roma Irama dan Soneta dalam menegakkan amar makruf nahi mungkar. 2, menjaga karya Roma Irama dan Soneta dari pembajakan dan pelanggaran etika dan agama. 3, melestarikan dan memasyarakatkan karya Roma Irama dan Soneta agar dapat dipelajari dan diwariskan kepada generasi penerus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya bersiap-siap kepada Bapak Pembina Forsa untuk memberikan santunan kepada rakyat. Untuk berikutnya kami persilakan Bapak Penasehat kita, Bapak Penasehat Forsa Sumatera Utara. Selanjutnya bersiap-siap mewakili dari pendiri untuk masuk ke istana, kami persilakan. Pak Marjan. Dan ini selanjutnya bersiap-siap juga kepada mantan ketua DP Forsa untuk Abang Rahmat Conet, kami persilakan untuk memberikan santunan ataupun kali kasih kepada anak-anak kita. Untuk berikutnya kami
diangkat, persilakan kepada ketua panitia halal bihalal. Bapak Angkus. Mana untuk ketua panitia? Itu untuk berikutnya dari bendahara. Bendahara Polsa Sumatera Utara. Bang Peri. Sekretaris HBH. Oh, tukang foto ya? Oh, enggak lah, pena. Sekretaris sudah berangkat. Siap-siap. Ketua DPC persiapan dan sergi. Bapak Arju Irawan. Untuk berikutnya, ketua DPC persiapan dari Binjai. Iya, Bapak Arman, baru hadir. Tadi pesawatnya delay, nyaman maaf ya, 1 jam delay di bandara. Ya langsung, Pak Arman. Sekretaris DPW ada? Yang mewakili wakil sekretaris DPW. Wakil sekretaris DPW, mewakili. Iya, selanjutnya Mas Sunarto ya. Ini Bapak Pajet ini namanya sama. Dari MC lah dulu, dari MC dulu. MC. Pak Suhendra. Pak Suhendra. Untuk berikutnya Mas Kok. Monggo. Yang terbaru mewakili terbaik anggota tertutup, mewakili Muhajirin, anggota terbaru, Muhajirin. Berikutnya dari Pamporsa, mewakili Pamporsa. Salah satu aja ini, ada dua nih, salah satu nih. Cepat-cepat ya, rapat, ayo. Dari Femina, mewakili dari Femina, silakan. Dari Femina mewakili. Bunda Dewi dari Femina. Untuk berikutnya selanjutnya siap-siap Pak Junadi Ramut serta Bunda Dewi, Pak Junadi Ramut, kami persilakan. Ikut. Ada
dulu bendahara, wakil bendahara Mas Fadjan. Yes, Mas Fadjan terakhir Mas Fadjan. Mas Fadjan silakan yang terakhir Mas Fadjan ya. Oke, okay, demikian untuk bersama. Bapak pembina, bapak penasihat sekalian, mari ketua panitia. Dari sana, Pak, helmnya. Dari sana. Ah, enggak dari sana, dari sana. Iya.
Ketua.